Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Nasir. Kali ini Anda akan saya ajak untuk menikmati perjalanan via sungai, yaitu menggunakan perahu getek adalah salah satu angkutan perahu yang mana pada hari ini saya dari Kota Waringin Lama. Ya, dari Kota Waringin Lama tadi pagi yaitu naik taksi roda 4. Tapi tidak memungkinkan sampai ke Kota Pangkalan Bun karena masih banjir. Terpaksa kita menggunakan perahu getek yaitu adalah alat angkutan sungai yang mana disediakan oleh penduduk setempat dan tentunya kita berbayar. Nah, inilah keseruan naik getek. Seru dan tentunya banyak juga seperti saya saya juga tadi agak ketar-ketir juga karena melihat ombaknya cukup besar dan lama tidak naik getek, jadi sempat was-was. Alhamdulillah tadi pagi sampai tujuan ke Kota Pangkalan Bun. Ini adalah sebuah sungai kecil yang mana ketika banjir airnya meluap menjadilah sebuah sungai yang agak besar yang dibersihkan oleh masyarakat. Sungai ini berada di Kelurahan Mendawai, Pangkalan Bun. Nah, dari sinilah kita menuju Kota Pangkalan Bun. Nanti kita akan memasuki Sungai Arut, di mana kita sambil menikmati pemandangan-pemandangan yang indah di tepian Sungai Arut. Ini adalah piuh hutan hutan rawa tropis yang tumbuh di seputaran sungai kecil yang saya sebutkan tadi. Nah, ini dia, kita memasuki Sungai Arut menikmati pemandangan Kota Pangkalan Bun di tepian sungai. Oke, terima kasih teman-teman yang telah sudi menonton video ini, tentunya semoga bermanfaat. Yang mana hal ini terjadi, getek ini mengangkut sebagai alat angkutan adalah setahun sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.